Oke guys, jumpa lagi dengan saya Budi Santoso Official. Udah lama gak upload lagi video nih guys. Kali ini Perjalanan ziarah saya menuju ke daerah Sanghyang, tepatnya di Jatiwung, Tangerang guys. Ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di makam. Kalau banyak orang yang kenal mah Ki Uyud Akdar atau Syekh Akdar. Ini merupakan bentuk apa, semacam kayak apa itu ya, batu. Di situ ada penjelasannya guys. Letak makam beliau ini letaknya di pemakaman umum guys, pokoknya yang arah ke Sanghyang aja. Jadi di sini bukan makam beliau aja, jadi campur dengan pemakaman umum itu guys. Jadi konon cerita beliau ini asalnya dari Sumedang. Jadi kalau nama, selain dari nama Syekh Akhdar itu, biasanya namanya Tumenggung Yuda Negara. Kalau nggak salah beliau ini juga salah satu pendiri kota Tangerang yang banyak orang yang nggak tahu. Tapi untuk informasinya kurang begitu pasti juga guys. Yang jelas beliau pejuang. Ya, di sini sembari saya mengeksplor tempat-tempat yang saya pikir agak sedikit astral lah ini. Ini ada pohon beringin nih. Itu pohon gede banget, guys. Itu. Dan jangan lupa dukung terus guys channel saya Budi Santoso Official dengan cara di like, subscribe, comment, and share. Jadi perjalanan saya kali ini alhamdulillah bisa ziarah ke makam salah satu pendiri kota Tangerang. Kalau yang duanya alhamdulillah saya udah berkunjung ke makamnya Raden Arya Wangsakara itu guys. Ya seperti inilah penampakannya guys, karena saya kesini ziarahnya kebetulan malam. Ya sembari ekspor-ekspor tipis-tipis lah di wilayah beliau. Ya mungkin buat teman-teman yang punya indra keenam mungkin bisa apa ya, bisa melihat ada sosok apa aja tuh di makam beliau tadi itu guys. Jadi beliau ini kalau yang saya dengar cerita guys, namanya tuh banyak, namanya ada 7 tuh. Nama beliau ini ada 7 panggilan, cuman yang saya tahu cuman 2 nama, Ki Akdar sama Tumenggung Yuda Negara. Itu doang yang saya tahu.
Untuk lima namanya lagi saya kurang tahu. Ya seperti inilah guys penampakannya. Suasana malam sunyi. Cuman kalau agak ke depan dikit itu agak bising karena posisi makam pemakaman umum ini letaknya di pinggir jalan. Itu. Ini sedikit-sedikit aja nih mengeksplor wilayah-wilayah yang saya anggap ada sosok yang tak kasat mata. Oke guys, jadi seperti inilah penampakannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton saya mohon maaf. Karena saya datang ke sini tidak ada yang mau kita gali untuk informasi. Ya, jadi cuman eksplor-eksplor tipis-tipis aja, guys. Jadi buat teman-teman yang mau ziarah ke sini, tepatnya ada di Sanghyang Jatiwung. Itu jalannya kelihatan dari sini tuh. Itu jalannya. Ntar kita arah ke depan nih, ya kan? Kita syuting arah ke depan, jadi biar tahu. Jadi kebetulan saya kesini bersama rekan saya berdua. Tuh. Ya, itu aja guys. Jangan lupa dukung terus channel saya Budi Santoso Official dengan cara di like, subscribe, comment, and share. Nah, ini lebih kurang yang ada di pemakaman itu guys, struktur organisasi pemakaman Uy Akdar atau Arya Yuda Negara. Oke guys, terima kasih udah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Support terus ya.